Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Sentra Persiapan bersama Bu Setri. Tema kita pekan ini masih tumbuhan yang disebut di dalam Al-Quran. Sedangkan subtema yang akan dibahas adalah jahe. Allah menyebutkan tanaman jahe di dalam Quran surat Al-Insan ayat 17. Jahe adalah tanaman rimpang yang dikenal sebagai rempah-rempah. Jahe juga sebagai bahan obat. Al-Quran menyebut jahe sebagai bahan campuran di surga. Ada beberapa jenis jahe, yaitu jahe kuning besar atau jahe gajah, jahe kuning kecil atau jahe emprit, dan jahe merah. Manfaat jahe adalah meningkatkan kekebalan tubuh, menghambat oksidasi kolesterol, meredakan sakit otot, dan meredakan nyeri haid. Pada kesempatan kali ini, Bu Setri akan mengajak teman-teman bermain konsep menghitung dan menjumlah menggunakan media tutup botol atau manik-manik. Sebelum bermain, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alat yang kita butuhkan ialah spidol atau pensil, kertas HVS, manik-manik, dan tutup botol. Kalau di rumah tidak ada manik-manik, teman-teman boleh menggunakan batu-batu kecil atau kancing baju yang ada di rumah. Cara bermainnya, kita susun tutup botol pada angka 1 ditambah 2. Kemudian kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan seterusnya. Teman-teman boleh menggunakan media apa saja yang ada di rumah ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.